Aduh bang, kok agak pusing ya? Kenapa? Pusing kenapa? Kenapa Yan? Yan. Kenapa? Kayak ada yang pengen masuk gitu bang. Masuk kemana maksudnya? Masuk, masuk angin. Masuk angin. Buka. Peringatkan. Silahkan. Kalian semua. Ya. Jadi gitu ya, ingatkan kalau beliau itu jangan anggap sepele tentang Robi. Beda dari yang lain. La ilaha illallah. Beda Tuhan selain Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu. La umur dunia wa din amma ba'du. Salam bahagia untuk para sahabat-sahabat Umi Diva Official dan juga sahabat Kapala Misteri dimanapun kalian berada. Semoga saja kalian sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin. Gimana sehat guys? Alhamdulillah sehat. Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita mau ngapain ini guys? Malam-malam gini guys. Saya mau menyombongkan ini. Nyombongkan Vespa baru ini. Vespa baru. Vespa baru. Bukan sombong sih. Apa ya namanya? Memperlihatkan. Mengingatin Vespa tahun 74 kalau enggak salah. Super ya. Super. Brang-brang. Brang-brang makan coklat. Bayangin loh, saya dari Bogor ke sini naik Vespa. Masa sih, Bang? Ya iyalah. Kapan nyampenya gitu? Nyampe enggak ngebayanginnya? Enggak. Enggak, saya juga enggak nyampe ngebayanginnya. Ya. Ya, saat ini ya sahabat Milipah Official, sahabat Kepala Misteri, ya, ini Ryan lagi pengen ketemu sama Robi gitu ya, pengen deketin Robi. Dia dari tadi nanyain terus, kok bisa sih Robi kayak begini? Kok gitu sih? Ya kan aneh aja bang, rata-rata kan orang yang mati suri itu normal gitu. Mana ada? Loh, iya maksudnya normal dalam arti itu nggak hilang ingatan, malah lebih apa namanya? Sakti ya? Enggak, ke Allah itu lebih mendekatkan diri ke Allah, ibadahnya malah lebih rajin. Ini kok ibadah kan rajin bukan? Tuh lihat tuh ngapain dia tuh di atas kol buntung tuh. Kan dia aneh aja, belum pernah melihat gitu suatu yang belum pernah kita lihat itu terus kita melihat itu kan aneh gitu bang. Apa-apa kayak itu cet-cet gitu apa cet apa kacau bang cet-cet cet-cet apa cicak yang kacau. Di kolam itu loh ya, jadi ya itu kan udah jadi kehendak Allah ya, kita nggak bisa mengkiri ya, itu udah menurut saya pun nggak, Gus pun sendiri kan itu udah menjadi kehendak Allah, kita udah nggak bisa di luar nalar manusia. Sahabat bisa kembali normal nggak sih Rob? Wallahu a'lam. Kalau Allah mengizinkan beliau untuk normal kembali, insyaallah ya. Iya kan? Karena yang dia ingat sekarang itu cuma Allah, Allah, Allah. Allah, Allah, kecintaan yang dia sama Allah. Lupa akan kecintaan dia sama dirinya sendiri. Ya kan malam-malam coba bayangin sahabat tuh. Enggak pakai baju. Tetiris wae. Tiris. Tiris. Guys, guys. Tapi masih mending ya yang kita selatan dulu aja. Selatan. Itu jabur dah aja. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika.
dekat. Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Pespa berem. Pespa berem, pespa berem, pespa berem. Siapa dong orang-orang Jawa Barat, orang-orang Sunda? Halo Neng-Neng. Halo Neng-Neng. Orang Bogoh ka mana? Orang Bogoh ka mana? Mana Bogoh itu ka urang? Mana Bogoh ka urang? Aduh Bang. Kok agak pusing ya? Kenapa? Pusing kenapa? Ih. Kenapa, Yan? Kenapa? Kayak ada yang pengen masuk gitu Bang. Masuk kemana maksudnya? Masuk angin. Bukan. Tapi ini auranya positif. Bang, positif gimana sih? Sipar ini, sipar ini. Masukin aja ya, kalau misalkan memang itu positif buat kamu, menurut kamu itu positif, masukin aja. Masukin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Mbah Ki Nyi ataupun Mbak Mas, suaranya kurang kencang punten. Saya hanya ingin memperingatkan. Peringatkan ya, silakan. Kalian semua. Pantesan ya. Jangan macam-macam. Iya, siap, Mbah. Meskipun penampilannya nyeleneh. Terlihat seperti tidak normal. Tapi hatinya dan pikirannya sudah menyatu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ya memang beliau ini kita jaga di sini, ya ibunya sendiri yang menempatkan di sini, insya Allah lah. Di sini pun menjaga beliau, ya merawat beliau sebagaimana layaknya beliau manusia, walaupun beliau bisa dibilang majedub ya. Tapi ya itulah ibarat kata orang Sunda ulah meleng. Apapun yang dikatakannya, insya Allah jadi kenyataan. Ya itulah majedub ya. Lagi yang mau disampaikan ya? Cukup. Terima kasih banyak atas pesannya dan ingatannya untuk kami, peringatannya juga. Ya insya Allah di sini kita nggak akan melalaikan beliau. Insya Allah beliau akan kami anggap sebagai keluarga kami sendiri, selayaknya kami merawat diri kami sendiri. Tidak ada yang beda-beda. Terima kasih informasinya. Baik. Silakan Anda kembali ke tempatnya masing-masing. Ya, alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim.
Wah. Tobi. Wah. Jadi gitu ya, tadi katanya ingatkan kepada beliau itu jangan nganggap sepele lah tentang Robi ini, karena ya itu beda dari yang lain. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Robi turun, Rob, dingin, Rob. Rata-rata ada suka wali yang menyamar menjadi orang yang cepat gitu ya. Buat. Itu juga ada jenal ya? Apa kita ke situ? Sama juga ya? Sama. Ya, curi kita ke jenal sini. Nih sahabat, di sini tuh ada dua orang yang berperilaku sama seperti Robi ya. Pertama Robi dan juga satu lagi jenal. Kalau jenal ini setiap saya kesini, beliau selalu komunikasi dengan saya. Masih bisa saya ajak komunikasi. Ini kadang-kadang pakai jenal, cuma taruh sampai sini. Banyak ya, itu tuh. Itu juga ada. Semua dipakai, terus ditaruh sini. Ingat, yang punyanya gimana? Ya, ini pasti ada arti. Gak mungkin gak ada arti. Gak mungkin. Apa ya arti? Ya, tinggal kita mengartikannya sendiri. Ini yang disebut yang namanya ngaji alam ya. Yang dia itu kita siapin kamar, dia malah nggak betah, malah tidur di sini, malah tidur di sini. Sahabat ya. Jenal, assalamualaikum. 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 Tidurnya outdoor ya. Allah lah, bisa sembuh. Lalu, tapi Robi, Rob, mana Rob? Rob, Rob. Tuh, dia ngelempar batu. Entah, itu juga pun ada artinya. Ih, kocok. Ih, itu pun ada artinya. Kenapa Rob? Apa? Ini kan banyak paku ya. Ini yang sakit apa ya? Berani-beraninya mau datang. Berani-beraninya kenapa mau datang? Siapa yang datang? Gimana ya guys? Kita biarin aja. Yang penting sahabat sudah bisa mengobati rasa rindunya sama Robi yang sekarang nih. Ya kan? Ya. Nanti kalau kamu ada penelusuran ajak Robi ya, biar dia istirahat. Robi channel biarkan istirahat. Ya, tutup. Ya, tutup. Mungkin bisa diambil pelajarannya dari video ini. Jangan pernah kita menganggap pernah kan ada salah satu video yang viral itu orang gila yang didorong terus sampai di ketabrak itu kan. Ada di TikTok itu. Itu saya melihat itu, waduh, kayak meskipun dia hilang akalnya, takutnya itu adalah seorang wali. Nah, Allah pasti marah jika ada apa ya, kasihnya itu yang disakiti gitu. Itu malah mengundang bala gitu. Jangan pernah sampai kita itu batin aja jangan pernah, ini orang gila. Kalau bisa kita itu kasih makan atau kasih rokok gitu ya. Gitu ya. Ya mungkin itu pelajarannya. Kita akhiri ya. Ya, akhiri karena bulannya udah bagus banget. Warahmatullahi wabarakatuh. Sambur rasul. Nah.